Okey, PEN ni sebenarnya PEN ni adalah satu kebanggaan Malaysia lah, sepatutnya kita tahulah. Okey, sempena Merdeka ni, Abansyah dapat melawat satu stadium yang sangat-sangat bersejarah. Dan Abansyah bersama dengan Tuan Saiful sebagai owner lah untuk museum ni. Tapi sesuatu yang membuatkan Abansyah tertarik dan satu benda yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat bersejarah mengenai dengan PEN ni. Mungkin Tuan Saiful boleh ceritakan sedikit mengenai dengan PEN yang kita tengok sekarang. Okey, PEN ni sebenarnya PEN ni adalah satu kebanggaan Malaysia lah, sepatutnya kita tahulah. Yang ni PEN yang tanda tangan masa kemerdekaan pada 1957. Dan inilah PEN, PEN yang tanda tangan kemerdekaan. So saya rasa kalau siapa-siapa nak melihat PEN ni, boleh datanglah ke Collectible Museum di Kota Baru. Ketika itu siapakah yang menggunakan PEN ni? Yang ni Tuanku Raja Belih yang menggunakan PEN ni. Sangat-sangat bersejarah lah. Ya, betul. Jadi kita perlu tahu. Jadi kalau nak tengok, datang ke mana? Ke Collectible Museum. Yep. Di Kota Baru. Cantik, terima kasih. Sama-sama. Bukan senang, Toto. Tunggu dugaan yang pasti berakhir. Serati bersama.